Pasal lejeng nyata 4 orang warga negara asing atau WNA dierong asup karena daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2018 anu bakal dipaju bulan April anu bakal datang di Kabupaten Bandung. Dumasarkan informasi anu kecangking, eta WNA anu 4 nanti diantarana Cecil M. Rutilas asal Filipina anu matu di Kelurahan Margahayu Selatan Kabupaten Bandung. Opat urang warga negara asing atau WNA asup kana DPT pemilu 2018 anu bakal dipaju bulan April nu bakal datang. Eta WNA nu opatan teh nganjerk di dua kecamatan, nyaeta Marga Asih jeung Marga Hayu. Eta WNA nu opatan teh nyaeta Shin Hee-su asal Korea, anu kiwari dumuk di Taman Kopo Indah, Kelurahan Rahayu, Kecamatan Marga Asih, M. Rutilas asal Filipina nu matuh di Kelurahan Marga Hayu Selatan, Marga Hayu, anu katilu nyaeta Sylvia Gondo Kusumo Rojenmoser asalna ti Swiss anu kiwari nganjrek di Kopo Permai Kelurahan Sukamena Kecamatan Margahayu turta anu pamungkas nyaeta Bruce Royden Ogle urang Indiana Amerika Serikat anu kiwari nganjrek di Pasir Layung Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Agus Baroya nembrakeun pihakna butuh opat tepi ka 5 poe pikeun ngungkulan eta pasualan. Pihakna tepi ka kiwari keur memejehna ngalakonan klarifikasi ka Disduk Capil Kabupaten Bandung. Dinamprona pihakna tacan bisa nyendekeun lantaran tacan aya pedaran resmi ngeunaan eta jumlah anu keur diproses. Kita koordinasi dengan Disduk Capil ya, atau Disduk Capil untuk memastikan bahwa itu terdata. Yang kedua, kita juga segera mengkomunikasikan ke Bawaslu untuk sama-sama dicermati, untuk sama-sama disandingkan atau untuk dicek lagi. Yang ketiga, kita juga melakukan pencocokan ke lapangan. Jadi untuk memastikan bahwa data ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi selain kita melaporkan kepada provinsi, maka pertama kita melakukan koordinasi dengan Disduk. Yang kedua, hari ini saya tadi sudah menandatangani surat untuk menyampaikan BNM Beatrice-nya kepada Bawaslu. Untuk sesama penyelenggara juga bisa saling mengecek. Yang ketiga, kita melakukan klarifikasi atau konfirmasi ke lapangan yang kita lakukan dibantu oleh PPK. Tepi ka kiwari KPUD keur neuleuman eta hasil panimu ka Disduk Capil pikeun ngakurkeun data WNA anu boga KTP elektronik kasup kana DPT pemilu 2018. Samalah eta pasualan anu pangreana kapanggih di Bali. Liantik itu KPUD bakal ngalakonan koordinasi jeung Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.